الشام بأسماء الصالحين وذكر أهل الأسرار. أما كان سيدنا الهدام يفعل بعد قراءة راتبه إذا أراد القيام فإنه يختم دروسه بنشيدة يرشد بها بعض الحاضرين ثم يقرأ الفاتحة ويرفع يديه ثم يدخل البيت والإرشاد مليء. وقد سئل عن ذلك الشيخ أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي الهيثمي رضي الله عنه في خاتمة الفتاوى: ما قولكم نفع الله بكم أما يفعله طوائف اليمن وغيرهم من اجتماعهم وإنشاد أشعارهم والمدائه مع ذكر مسجعي، وهل هو ذكر أم لا؟ وهل يفرق بينه وبين الأشعار والمدائه؟ وهل منعه أحد من العلماء؟ فإن كان فما سببه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله بشكر كل الله سبحانه وتعالى في malam hari ini. Bagaimana biasa majlis kita yang satu Isnin selain malam Selasa kita berkumpul bersama membaca dari awal tadi dari surah Yasin dan tahlil dan baca rawatibul adab dan disambung lagi dengan pembacaan Sibtul Duror Maulid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan. Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibentangkan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemuliaan, dengan keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam keadaan nikmat, dalam keadaan senang duduknya kita, dalam keadaan bahagia. Kalau tidak senang, tidak bahagia, semuanya sudah kabur dari tempat duduk ini karena lamanya duduknya kita. Ya, alhamdulillah ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidayah tidak ada jualannya, tidak ada harganya. Makanya dikatakan harganya sangat mahal. Kalau ada harganya berarti belum mahal. Yang dikatakan mahal itu tidak ada harganya. Jadi kalau ada harganya sekian, ya berarti belum mahal. Yang dikatakan mahal itu tidak ada harganya, itu baru mahal. Tidak bisa dibeli, ya, tidak bisa ditawar, tidak bisa dipesan. Itulah yang namanya mahal. Ya, duduknya kita di majelis ini mahal, nggak bisa dibeli, nggak bisa dibeli. Ya, kalau bisa dibeli nanti ada yang nitip nanti. Ya, jadi alhamdulillah ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah bintaufik, antaufik. Ya,
itulah adalah taufik min Allah, taufik dari Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah al-hadiyata asyar, faedah yang ke-11 min insyad, yaitu di dalam pembacaan qasidah, ya, insyad qasid di asyar dengan sihir-sihir as-salihin, orang-orang soleh. Wadikra ahlan asrar, dan menyebutkan orang-orang yang mempunyai rahasia-rahasia, ya, ahli asrar, orang yang mempunyai rahasia, orang hebat, solehin. Makana Sayyidina Haddad, takut Sayyidina Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad melakukan setelah pembacaan rotibnya, para awliya, para abahir paling senang dengan qasid, qasidah, qasidah, ya, qasidah, qasidah paling senang. Mereka itu kalau kita ini senang dengerin lagu, ya, sering dengerin apa sihir-sihir, lagu-lagu. Begitu juga mereka, mereka juga senang dengan lagu-lagu, ya, senang dengan sihir-sihir, tapi beda dengan sihir-sihirnya kita, ya, kalau sihir-sihirnya lagu-lagu yang kita hafal, ya, lagu apa happy, ya. Kalau para habaib, sihir-sihirnya bukan apa rumput yang bergoyang, ya. Jadi sihir-sihirnya apa? Ya, sihir-sihirnya itu pujian-pujian kepada Allah. Ya, sihir-sihirnya itu adalah, ya, pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentang keagungan Allah, tentang kemuliaan Allah, tentang takdir-takdirnya Allah. Ya, yang mana kita ketahui sihirnya Nabi Muhammad bin Al-Haddad semuanya adalah apa? Ya, nasihat. Ya, banyak, ya, sihir-sihirnya daripada Nabi Muhammad bin Al-Haddad. Bahkan dikatakan rahasianya Nabi Muhammad bin Al-Haddad, sir-sirnya, rahasianya ada di mana? Ada di qasidahnya, ya. Di satu buku ada, ya, di buku itu pelajaran, yaitu Diwan Al-Haddad, ya, Masya Allah, Diwan Al-Haddad itu. Kalau orang, ya, mau mendapatkan rahasianya Al-Haddad, yaitu membaca Diwannya, ya, sampai dikatakan Diwan banyaknya sih sihir. Bahkan dari para habaib, mereka kalau bawa tas kemana-mana, takut tasnya hilang, mereka dikasih apa? Ditaruh diwannya Nabi Abdullah bin Al-Haddad. Ya, kasih tasnya itu diwannya Nabi Abdullah bin Al-Haddad, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tasnya. Ya, jadi kalau berangkat, ya, di perjalanan, ya, takut tas kita ini hilang, ya, kita bawa barang berharga, ya, kenapa itu lu nyimpan diwan Al-Haddad. Ya, bahkan anak-anak menyenjit ambil minuman, ya, beliau berkata man bayantum yantum man bayansyur yansyur yakfina min kalam ya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Siapa yang mau bikin syair, bikin syair. Siapa yang mau bikin qasidah, bikin qasidah. Kalau anak cukup sudah, katanya kalamnya Nabi Muhammad bin Alawi Al-Haddad. Tapi ada juga sayangnya, ya. Dan para abah itu paling senang, senang dengan sahir, ya. Senang dengan qasidah, senang dengan qasidah, ya. Yang mana qasidah mereka itu, ya, mengingatkan kita kepada Allah, mengajak kita dekat kepada Allah, mengenalkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak kepada kita bersyukur,
يالله بأدراه من العين الرهيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. Ya, minta pandangan ya kepada Allah, tidak minta pandangan kepada manusia. Ya, supaya apa? Supaya mengobati dari semua segala penyakit. Allah ya Allah minalainir rahimah, dengan pandangan yang bagus. Tudawi ulama di minamrodin sakima. Tudawi itu di obat semua dari penyakit yang ada di dalam diri kita, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin. Ya, kita ini banyak penyakitnya. Ya, banyak penyakitnya. Penyakit zahir banyak, penyakit batin banyak juga. Ya. Ada yang sakit, ya, sekarang ini lagi musim. Sakit apa? Lagi musimnya corona. Ya. Nah, ini lagi musim virus sekarang. Ya. Tapi alhamdulillah orang Islam enggak kena. Ya. Enggak tahu punya ada apa? Ada benteng apa ini orang Islam. Orang Islamnya enggak kena. Ya. Jadi orang-orang di apa? Di Wuhan sana rebutan orang Islam sholat, ikut sholat. Supaya apa? Supaya enggak kena virus. Ya, enggak tahu saya sholatnya bagaimana, ikut aja sholat. Ya. Ingat dulu kalau dulu kan kalau lagi ribut orang Cina gantung sejadah. Ya, pura-pura jadi orang Islam. Ya, takut rumahnya dibakar. Ya, kalau di Sumatera dulu kalau ada keributan mulai orang Cina gantung sejadah. Jadi sekarang terjadi lagi, ya, yang bukan Islam pun pengen jadi orang Islam. Kenapa? Takut kena virus. Ya. Jadi penyakit ini nggak tahu lagi, penyakit banyak sekali. Baik penyakit zahir ataupun penyakit batin. Nah ini yang penyakit batin ini yang harus diobat, harus diobati penyakit batin ini. Ya, penyakit batin ini, ya, diantaranya gak mau ditegur, gak mau dinasehati, ini penyakit batin. Kalau diajar, gak mau. Kalau dinasehati, gak mau. Ya. Kenapa? Hatinya sudah banyak penyakit. Atau Allah bi qulubihim maradun, fazadahumullahu maradun. Ya. Jadi di dalam hatinya sudah banyak penyakit. Ya. Ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Taala penyakit di dalam hati. Jangan sampai ya kita yang selalu hadir di majelis taklim, kita yang selalu hadir di majelis ilmu, ya jangan kita memandang kalau ada yang mengajari kita, ya baik itu yang besar atau yang kecil, baik itu guru ataupun orang biasa. Kalau baik, kenapa tidak diambil? Kalau manfaat, kenapa tidak diterima? Ya. Dan itu ya, dari syair-syair para ulama, para solihin itu bermanfaat kalau kita dengarkan, apalagi kalau kita ketahui makna-maknanya. Ya, sangat indah, sangat nikmat. Begitu juga para solawat. Ya, solawat mereka itu ya, semuanya adalah ada makna-maknanya. Ya, sebagaimana selawat tadi wa aswilin talimin bin talimin. Ya, dahulu ana pernah dengar ceramahnya Habib Umar Ibnu Muhammad bin Salim bin Hafid. Orang zalim itu biarin aja, nanti Allah ciptain dia manusia juga yang zalim yang nanti akan berhadapan sama mereka. Ya. Pas dengar musik apa solawat ini sudah lama ya. Abi Abdullah bin Musib bin Taib bilang, wasilin taibin bin taibin. Ya Allah sibukkanlah orang yang zalim itu dengan orang yang zalim juga. Ya, jangan kita orang yang baik-baik mau sibuk sama orang yang zalim.
ya, karena orang zalim ini ya nggak pantas ya berhadapan sama orang baik. Jadi Allah ciptakan juga orang yang zalim yang nantinya akan berhadapan dengan orang zalim. Ya, itulah makna qasidah tersebut. Ya, makna selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asbihi zalimin bidzalimin wa akhrijna min dayrihim salimin wa ala alihi wa sahbihi akhrijna, ya, keluarkan kami ya Allah min baidihim, di antara mereka salim dengan selamat. Jadi banyak sholawat itu doa, ya. Jadi para apa itu dari syairnya doa, dari qasidahnya doa, dari sholawatnya pun doa, ya. Jadi doanya semuanya mengenalkan kita kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah capek-capek ditanya. Ya. Nanti Allah ciptakan juga orang yang zalim untuk mereka. Ya. Jadi pandai-pandai kita apa? Serahkan diri kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalim lil maqatib, yaitu umat waktunya. Ya, salim, serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita supaya kita apa? Ya, dipuji ya dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajaban. Jadi Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad kalau bis baca rotib, ya ada satu orang yang membaca qasidah, ya sumayat ulul bait, ya kemudian masuk rumah, fal insyan wali, yang membaca qasidahnya itu enak suaranya, ya. Jadi syarat orang mau baca qasidah itu suaranya enak, ya, jangan kepingin baca qasidah suaranya ya maaf ya. Serak-serak becek, basah gitu. Jadi syarat orang baca qasidah itu enak tidak? Enak didengar. Jadi abiat-abiatnya itu juga jelas yang dibacanya itu. Enggak apa yang mana syairnya itu enak karena dia yang baca jadi malas dengar. Enggak enak. Ya, sebab apa? Sebab suara. Ya. Jadi, fal insyadu mali faqad su'ila, telah ditanya anzali ka Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar As-Sa'di Al-Haitami radhiyallahu anhu di khatimatil fatawa, di dalam penutupan fatawa, ma nuhlukum napa Allah bikum, ya, apa pendapatmu, ya, napa Allah bikum amma yaf'alu tawaiful yaman, yang dilakukan oleh golongan-golongan orang Yaman, wa ghairuhum min istima'ihim, dari perkumpulan mereka, wa insya di ashabihim, ya perkumpulan mereka, ya apa orang Arab itu paling senang dengan apa syair, kalau kumpul-kumpul aja ya tampilan syair, kalau syair itu kalau di akhirnya mim semua, kalau di akhirnya nun semua, ya mereka kumpul syair, ya wal madahih, pujian, mahadzikir, ya bersama zikir yang musajjah, yang semangati, wahal huwa zikrun amla, apakah itu juga zikir atau tidak, wahal yudraku hal, ya membedakan baitu di antaranya bainal ashar, di antara sihir wal madaih dan pujian, wa hal manahu ahadun min al ulama, apakah itu ada larangan dari salah satu ulama kita, wa in kana
apa sebabnya? Kalau ada larangan, apa sebabnya? Ya, fa'anya ba'anabahullah bi'ulumihi, maka dijawablah oleh Al-Abi Abdullah bin Al-Alawi Al-Haddad bi'kawlihi iksyadul ash'ab, ya, orang menimbulkan sihir-sihir, baca-bacaan sahir, ika nabihi, dikalau di dalam sihir-sihir tersebut, ya, kalimat-kalimat tersebut hasun ala khair, mengajak kepada kebaikan, au nahyun an syarrin, atau melarang dari ya kejahatan, au taswiqun ila ta'assi, atau mengajak kerinduan ya kepada ta'assi, yaitu capeknya bi ahwali sholihin, ya, keadaan orang-orang sholih sholeh, wal khuruj anil nafsi, dan keluar dari nafas ya hawa nafsu, walukuna diha, dan tidak baiknya, wahudu diha, dan bagiannya, wa ta'adduk wal jid, ya ta'adduk kita berhadap wal jid, dan bersungguh-sungguh bintakholi di dalam ya mengosongkan, menyibukkan bintakholi di dalam mendekatkan diri kepada ilham, kepada Allah Subhanahu wa taala di kulli nafas, di setiap nafas. Summa istighfar ila syahwati bi kulli zarratin min az-zawat al-wujud wa ibadat kama asyara ila sabiqul masduq, bagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu, yaitu kebaikan itu adalah apa? Antakulullah, enggaklah kau menyembah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya Allah. Fa'in lam takun tarahu, jika engkau tidak melihat Allah, fa'innahu yarauka, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini namanya maghfurul ihsan. Maghfurul minal insan wal istima' sunnah, ya. Dan dari qasidah-qasidah, syair-syair kita dengarkan itu sunnah. Waladhi nasma'u, ya, nasma'u yang kita dengarkan anil yamaniyah wa bairihim, dari Yaman dan yang lainnya, annahum la yusidun, sebenarnya mereka tidak mengeluarkan musidahnya di majalis, di tempat-tempat mereka, ya, illa bima fihi syai'un mimma zakarna, kecuali apa, ya, sesuatu yang telah disebutkannya. Terbalik sudah ya keadaannya. Itu
itu sama Nabi Allah dan dilakukan di mana zaman sekarang? Zaman sekarang, ya. Jadi tidak tahu yang mana benar, yang mana salah. Campur aduk sudah. Ya. Sekarang kita lihat, ya. Orang banci aja sudah ceramah sekarang. Banci ceramah sekarang, ya. Jadi nggak dipandang-pandang lagi sudah. Agama dicampur aduk, tak boleh agama campur aduk. Ya. Jadi harus dipisah, harus dipisahkan. Bukan kita alergi, bukan. Karena agama ini, ya, tidak terima. Agama kita ini, agama Islam ini tidak terima. Kalau ada apa yang merusak, sakit, ya, merusak. Menodai, ya, terima. Jangan disamakan dengan agama yang lain. Ya. Sekarang ada agama Nusantara, ya. Ini lama-lama hilang Islamnya. Ya. Tujuan mereka apa? Untuk membiasakan kita jangan sampai, ya. Jadi Islam itu, ya. Nah, jadi orang masuk Islam itu harus Islam yang betul-betul Islam. Mereka mau menghilangkan Islam ini. Ya. Mereka mau kita itu diwarnai. Ya. Jangan Islam itu mewarnai. Ya. Jadi di negara kita Islam ini, ya, seakan-akan tidak berkembang. Itu pikiran mereka. Ya. Sekarang kita lihat, ya, di luar negeri, ya, Islam itu tambah hari tambah kuat. Ya, di Inggris itu, ya, diperkirakan 2030 semuanya beragama Islam. Ya, jadi gereja-gereja nggak ada lagi isinya orang Kristen. Semuanya gereja-gereja, ya, di Inggris itu akan diisi oleh orang Islam. Kenapa? Karena pesatnya yang masuk agama Islam. Ya. Tapi kalau kita agama Islam terbesar sedunia, perasaan apa? Perasaan yang masuk Islam sedikit, yang Islamnya juga, ya, tidak kuat banyak, ya, yang bisa digeger sedikit keluar dari agama Islam. Ya. Imannya tipis. Ya, setipis kulit bawah. Ini yang harus kita perkuat, iman kita, Islam kita. Karena kembali lagi, ya, hidayah itu mahal. Ya, tidak ada jualannya. Ya. Jadi beda dengan apa sahir-sahir para orang-orang soleh. Ya, mereka itu sahir-sahirnya mengingatkan kita, mengajak kita dekat kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu Wataala. Rasulullah Subhanahu Wataala. Ayatana wa yaqum minaladina istimewa nabil, ayatabiuna hasana. Rasulullah Subhanahu Wataala. Yuzubana wa subayyubana. Kembali amalana. Tetap dihajatna. Hanya di dunia bil maisalah. Hanya tuan. Amin.